3 tips biar lo nggak keringat dingin ngobrol sama cewek cantik. Nomor 3, wajib lo tahu. Bro, kalau lo mau ngobrol sama cewek cantik, cewek yang lo suka, lo nggak bisa kata-kata, nggak bisa ngomong, keringat dingin. Nah, di sini gue bakal share 3 tips biar hal-hal tadi nggak terjadi. Biar lo bisa ngobrol sama cewek cantik tanpa ngerasa nervous atau grogi berlebihan. Pertama, anggap lo lagi ngobrol sama anak kecil. Secantik-cantiknya cewek, kalau dia masih kecil, lo pasti akan tetap pede kan ngadepinnya. Jadi, bayangin cewek gebetan lo sebagai anak kecil. Selain lebih pede, lo akan jadi lebih nyaman. Obrolan kalian pasti bakal lebih menarik dan mengalir. Kedua, posisikan lo sejajar sama dia. Jangan pernah anggap cewek gebetan lo posisinya lebih tinggi, bro. Misal, dia nilainya 9. Lo juga harus posisikan diri lo di nilai 9. Kalau posisi sama tinggi, lo gak akan ngerasa minder. Obrolan jadi natural, kayak sesama teman. Ketiga, lo harus paham kalau cewek itu lebih insecure. Kalau lo ngerasa nggak pede ngobrol sama cewek cantik, ingat hal ini, cewek itu jauh lebih insecure daripada cowok. Cewek itu khawatir banget bro sama penampilan mereka, tentang berat badan, make up, kondisi kulit, rambut, dan lain-lain. Jadi ingat, kalau lo ngobrol sama cewek secantik apapun, bisa jadi dia yang lebih nggak pede ngadepin lo bro. Dia juga punya rasa grogi, nervous. Jadi, lo nggak perlu lagi ngerasa insecure berlebihan. Good luck bro. Follow gua for more tips.